Ribuan aparatur sipil negara serta pelajar di kota Ambon menggelar doa bersama serta galang dana untuk rakyat Palestina. Doa bersama ini digelar di pelataran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Mereka berharap agresi Israel ke Palestina hingga mengakibatkan belasan ribu warga tewas segera dihentikan. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya bahwa dengan keterbatasan kami, dengan keterbatasan, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam rangka memberikan donasi terbaik atas penderitaan masyarakat Palestina di Gaza dan sekitarnya. Semua untuk mendoakan para korban Palestina yang sudah meninggal mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Bagi yang hidup masih hidup diberi kekuatan dan menyerukan stop perang untuk Israel dan Palestina. Sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang ada di kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan. Alhamdulillah untuk hasil pengumpulan donasi itu nanti tersentral akan disampaikan secara terstruktur guna disampaikan juga langsung ke sasaran, yakni ke Palestina sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua nanti. Dan saya berharap mudah-mudahan doa kita, harapan kita semua tercipta kedamaian, perdamaian, kemudian kemaslahatan untuk Gaza, Palestina, dan perdamaian tercipta di antara negara-negara yang bertikai. Donasi kami persilakan. Sejak dikepung Israel sebulan lalu, belasan ribu nyawa rakyat Palestina tewas serta kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Belum dua, donasinya 7.100.000, tapi sudah kirim duluan. 7 untuk donasi kami masih.